Tumisan guys. Lucu-lucu guys, ini guys. Dapat medali misalnya gitu sekarang ini. Perprov yang lalu masih ada ya, tapi sekarang ini semua kabupaten dapat medali. Iya, gubernur kita ini Hovifah ini luar biasa, gitu, luar biasa, sehingga bisa menjadikan ini Porprov ini serasa PON, serasa Pekan Olahraga Nasional. Sementara ini untuk atlet-atlet pusat di Jawa Timur. Jadi mungkin ini satu-satunya provinsi yang menjamin masa depan studi atlet gitu, sampai S3. Kita di Tuban, tempat penutupan gitu, dan Bojonegoro dan Gresik. Gitu. Ini sangat luar biasa. Tidak mungkin ini terjadi tanpa atensi dari kepala daerah masing-masing. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat gitu ya, yang dengan antusias datang memberi support, memberi semangat yang luar biasa yang belum pernah kami lihat apresiasi juga setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat khususnya di 4 kabupaten ini di Lamongan. Karena kedekatan, nyatanya saya yang paling dekat juga tidak diberi. Dan terima kasih sekali. Jadi waktu itu papa saya ngefan sama Ibu Kofifa, jadi dikasih nama yang agak mirip tapi belakangnya dirubah sih. Mudah-mudahan sukses. Siapa atlet tenis dunia yang Serena Williams? Kalau nasional Ardila. Ardila, mudah-mudahan ini akan jadi Ardila-Ardila baru, menjadi Serena-Serena William baru, dan ini akan membawa nama harum bangsa ini. Tiga, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, pimpinan DPRD dan Forkopimda Jawa Timur, dan Ketua KONI Jawa Timur. Sebentar lagi akan ada ASEAN School Games di Semarang. Pesertanya dari seluruh warga ASEAN. Dari sekian ratus atlet ASEAN School Game itu, kurang lebih sekitar 24 berasal dari Jawa Timur. Dan rupanya juga ada yang ikutnya. Mimpi terindah, mimpi tertinggi bagi seorang atlet untuk menggembirakan Indonesia. Karenanya, para atlet, ayo
kita bermimpi setinggi-tingginya. Bermimpilah, bercita-citalah. Suatu saat kita akan mewakili Jawa Timur untuk meraih medali emas di Olimpiade. Menjadi juara dunia. Bermimpilah setinggi langit, karena bermimpi itu gratis. Umum yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya piala ini diserahkan kepada sang juara umum Porprov ke-6, yaitu Kota Surabaya. Dengan perolehan medali emas sebanyak 105, medali perak sebanyak 87, medali perunggu sebanyak 76.